Dilaporkan militer Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangan baru pada Senin 22 Januari 2024 di Yaman. Pentagon menargetkan situs penyimpanan bawah tanah militan Houthi serta kemampuan rudal dan pengawasan yang digunakan oleh kelompok yang bersekutu dengan Iran terhadap pengiriman Laut Merah. Diketahui kelompok Houthi yang menguasai wilayah terpadat di Yaman mengatakan bahwa serangan mereka merupakan bentuk solidaritas terhadap warga Palestina ketika Israel menyerang Gaza. Serangan Houthi telah mengganggu pelayaran global dan memicu ketakutan terhadap inflasi global. Mereka juga memperdalam kekhawatiran bahwa dampak perang Israel-Hamas dapat mengganggu stabilitas Timur Tengah. Adapun sebagai tanggapan terbaru, pasukan Amerika Serikat dan Inggris melakukan serangan di 8 lokasi berbeda di Yaman. Dengan dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda, menurut pernyataan bersama yang ditandatangani oleh 6 negara. Seorang pejabat senior militer Amerika Serikat mengatakan ada sekitar 25 hingga 30 amunisi ditembakkan, termasuk dari pesawat tempur yang diluncurkan dari kapal induk Amerika Serikat. Sejauh ini 8 kali serangan selama sebulan terakhir gagal menghentikan serangan Houthi terhadap kapal-kapal pengiriman. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan serangan tersebut telah menurunkan kemampuan Houthi untuk melakukan serangan yang kompleks. Namun mereka menolak memberikan angka spesifik mengenai jumlah rudal, radar, drone, atau kemampuan militer lainnya yang dihancurkan sejauh ini. Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan terbaru itu dilakukan untuk membela diri. Kemudian, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada pekan lalu bahwa serangan udara akan terus berlanjut meskipun ia mengakui bahwa mereka mungkin tidak dapat menghentikan serangan Houthi. Sebelumnya diketahui pada pekan lalu, Houthi meluncurkan 2 rudal balistik anti kapal ke kapal tanker milik Amerika Serikat yang menghantam perairan dekat kapal tersebut, namun tidak menyebabkan cedera atau kerusakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.